Jangan lupa untuk follow Instagram kita @mvphits supaya kamu dapat update terbaru. Ada beratan, sekali hajar langsung pingsan. Itu kerang kesayangan gue, Jack. Alah, lu kerang begini aja bikin sayang-sayang lu. Iya dong, barangan lu. Kita lagi mau jebak Pak Dodoy. Begitu keluar dari kamar mandi, langsung kita pukul. Biar dia kapok, enak aja. Masuk kamar mandi orang gak bilang-bilang, gak pakai izin. Gue udah tahu. Iya, Jack. Jangan sekate-kate lu. Iya. Ini ide gue, rencana gue. Iya, emang ide lu kan. Kampret lu. Nah, pakai ini aja, Jack. Biar mantep. Jangan. Ini kenang-kenangan dari uak gue. Sebelum dia lahir, ini udah ada. Katanya begitu. Enak aja lu main kemplang-kemplang. Pakai apaan dong? Ah, ini gas. Pakai mobil-mobilan. Ini mainan kesayangan gue, Jack. Enak aja lu. Gue beli mahal nih. Kita hajar mulutnya nih. Kita tabrak pakai mobil-mobilan. Pasti dia semaput. Enggak. Yang lain. Lu semuanya. Jangan, Jack. Pakai ini aja, gak bakalan rusak. Jangan. Pokoknya jangan. Jadi pakai apa? Anak kecil aja sih. Pakai. Ya, yang ini aja deh. Lu mau pakai itu? Iya, gua pakai ini. Mantap nih. Gua yang mana? Gua yang ini. Nah, ini berat nih. Beratan ini. Jangan kan kena palanya, kena jempolnya juga hancur. Ya, biar mampus, Om Dodoy. Ayo, Jack, kita serang. Ayo. Begitu dia keluar, Jack. Langsung gua tiban pakai ini. Gas. Awas, gua depanan. Udah, lu situ aja. Ini gua lebih gede, lebih telak kenanya. Justru yang kecil duluan, baru yang gede. Enggak. Ampun, lo ngerjain orang aja masih rebutan. Harus situ, Mbak. Enak aja lu. Ini mau mandi apa mau apa sih bawa aku di segala? Shhh, nanti ketahuan Jodoy. Sini gas. Kok dia ada di sini gas? Emang ngajar ya Om Jodoy. Ayo, maju. Tak siram kopi Jodoynya parah. Ayo. Berani. Hajar. Gas, lu kenapa nggak pukul sih? Gua nggak mukul. Daripada gua mukul dia, dengan gua mandi. Gua juga mandi. Udah mandinya? Udah dong. Lama banget sih. Ada yang udah lama nggak digosok. Loh, kok dapet kopi? Bikin sendiri. Kalau gitu ntar abis mandi langsung bikin susu. Yaudah, Pak. Okay. Vi mandi dulu. Iya. Papa. Tadi Pak Malum nelpon. Ada apa? Katanya mau ada bisnis sama Papa.
Bisnis? Bisnis apa? Katanya lihat aja sendiri. Ada duitnya gak? Yang namanya bisnis, itu pasti ada duitnya. Oh, kalau itu papa baru mau ketemu. Yaudah, Pak. Vivi mandi dulu. Okay. Dadah. Ya. Gua duluan, gua enggak apa-apa. Gua duluan, gua bangun pagi duluan. Gua duluan. Kok dua-duanya enggak ada yang mau ngalah sih? Enggak, gua duluan. Stop. Kenapa? Gua dikasih duluan. Enak aja lo sembarangan. Sekarang gini aja, kita sweet. Yang menang masuk duluan. 3 kali ya. Oke, ayo. Gua takut. Ayo. Gua menang kan? Gua menang. Pertama menang, awal yang baik. Jalan. Tuh, makasih. Awal. Enak aja lo, masih 2 kali lagi Jack, jangan seneng dulu lo. Oke, masih. Nih, kali ini gue yang menang. Hahaha, gue menang. Sekali lagi. Oke. Ayo. Siapa takut? Gue menang, berarti gue masuk duluan, lo belakangan. Jangan lama lo. Gas, kok ada si Pipi di dalam? Oh iya, tapi kan si Pipi lewat sini. Wah, kenapa lo kasih masuk? Enak aja, saya kasih masuk. Sama Jaka pasti setuju dengan rencana saya. Kalau sampai tidak setuju, harus setuju. Bos. Bos. Kenapa, Pak? Saya minta tolong sebentar. Ya, sebentar. Ada apa, Pak? Ini, Pak, tolong. Kalau mau sholat, di dalam aja. Ya, itu tolong. Pegang sebelah. Ini, ya, agak sana. Ya, gelar. Ya. Udah, Pak. Bro. Jangan mana-mana, Bro. Ini tiker kan? Iya, tiker. Pak, gini, Pak. Nun Sewu, saya ini punya usaha kecil-kecilan, Pak. Ya? Bapak kan tahu sendiri yang namanya gaji guru itu tidak seberapa. Makanya saya itu butuh yang namanya tambahan, Pak. Itu memang perlu, Pak. Dan itu tidak dilarang. Oleh karena itu, Pak. Saya mempunyai... Ya? Bisnis baju-baju, Pak. Khususnya baju perempuan. Nah, mungkin Pak Baroto ingin membelikan kepada istri atau anaknya. Silakan dipilih, Pak. Ini banyak yang dari Hong Kong, ada yang dari Swedia, ada yang dari Inggris, dan hampir semuanya harganya miring-miring, Pak. Silakan dipilih loh, Pak. Gak usah malu-malu, silakan, Pak. Dicoba juga oke, nggak apa-apa. Gimana, Pak? Maaf, Pak. Ya. Dari dulu saya ini tidak pernah membelikan anak istri saya baju-baju perempuan kayak begini. Mereka itu selalu beli sendiri di toko, gitu ya. Oke. Jadi maaf ya, Pak ya. Saya sangat mengerti dengan kesibukan Pak Bos yang begitu banyaknya, saya sangat mengerti. Pak Bos nggak mungkin sempat untuk memberikan istri dan anaknya baju. Iya. Tapi ini lain, Pak. Iya. Ini ada hubungannya dengan dengan hobi Bos yang agak unik itu, ya. Dan baju-baju ini juga. Karena saya dengar-dengar kalau Pak Bos itu suka di seputar perempuan yang cantik-cantik. Bukan begitu? Oh, itu dulu, Pak. Sekarang saya sudah tidak berselingkuh lagi. Saya sudah tidak punya pacar. Oke ya, saya sudah mau ketemu sama... Justru itu, Pak. Dengan Bapak membeli baju ini, berarti Bapak mempunyai investasi untuk masa depan. Jikalau Bapak nanti berselingkuh lagi, Bapak itu sudah punya simpanan baju-baju ini, Pak. Gimana? Saya ini sudah sadar, Pak. Sudah tidak bergairah untuk berselingkuh lagi. Udah ya, saya mau ketemu Pak sama Cicak. Tunggu sebentar. Pak, ini pintunya kok ditutup? Pak Baroto, ya, saya bilang sama Bapak, pilih baju-baju ini sekarang atau tidak boleh masuk ke sini. Cepat pilih. Kalau nggak milih, nggak boleh masuk. Cepat pilih. Ya, Pak. Satu apa dua, Pak? Wih, segar. Mandi di rumah tangga. Aduh, ya kak, kenapa? Kepleset. Aduh, mangkat.
kalau jalan tuh lihat-lihat. Mau dibantuin? Bet lu. Kodok bener. Ih, orang mau bantuin kok ngomongnya kasar gitu sih. Mau dibantuin ya nih? Enggak. Aduh. Salah. Biru kali. Sampai tuh anak nyusahin mulu tuh. Udah gas? Belum, dikit lagi. Udah di sini. Udah pakai baju belum? Belum. Pakai baju dulu dong. Iya. Udah. Udah belum? Udah. Oke. Kenapa sih Jini? Orang bagas udah pakai celana toh. Jini. Kirain belum. Boleh juga tuh. Kamar mandi kecilnya. Kalau keluar kota bawa ya. Nah, coba deh tadi kamu mandi di sini. Kan enggak perlu ribut sama si Jaka. Kenapa juga kamu enggak ngajak dari tadi? Iya ya, Jini lupa. Jini. Kamu punya gedung bioskop kecil juga enggak? Gedung bioskop? Iya. Ada-ada aja kamu ah. Bikin dong. Biar Bagas bisa nonton. Jadi gak perlu ke bioskop lagi. Iya kan? Gratis deh. Ayo dong Jini bikin dong. Ya kayak gini kecilnya. V, cepetan V. Bapak tungguin di luar nih. Katanya mau milih-milih. V. Bilangin sama papa kamu juga tuh. V. Ini mau kemana sih? Mau kemana? Mau masuk pak sebentar. Nanti keluar lagi ya. Enggak, pilih dulu. Masuk dulu, nanti keluar, terus saya milih ya. Yang penting pilih dulu. Habis itu baru boleh masuk. Kalau nanti keluar terus milih lagi, itu urusan lain. Aduh pak, masuk dulu sebentar, masuk. Enggak, milih dulu. Masuk, apa? Terus keluar gitu loh pak. Enggak, milih dulu. Ya. Udah pokoknya saya beli semuanya ini. Yang penting saya bisa masuk ke dalam. Berapa harganya? Berapa sih? Oh. Gak bisa begitu juga pak. Pak, jangan aneh-aneh loh. Bapak kan jualan. Sekarang saya beli semuanya, yang penting saya bisa masuk. Kok malah nggak begitu juga? Saya tahu. Tapi kita harus menunggu Pak Dodoy. Loh, hubungannya apa sama Pak Dodoy? Siapa tahu. Pak Dodoy nanti akan membelikan Vivi baju-baju ini. Oke, kalau begitu biarin. Sekarang Pak Dodoy suruh milih dulu baju Vivi. Saya tak masuk, nanti sisanya saya beli. Ya? Nggak bisa begitu, Pak Baroto. Aduh, ini aturannya siapa? Aturan saya, Pak. Aduh, Bapak ini kok aneh. Ini saya beli dulu semuanya. Pak Dodoy tunggu dulu. Saya masuk, keluar. Yang penting saya masuk, nyutwer. Gitu. Tapi Pak Baroto harus tunggu Pak Dodoy dulu. Pak, nyutwer. Gitu. Wer, nyut. Ya, kalau Pak Dodoy di rumah. Kalau Pak Dodoy keluar kota. Ya, tunggu. Pak Dodoy sampai pulang dari luar kota. Ya, kalau Pak Dodoy keluar kota. Kalau sampai Pak Dodoy keluar negeri. Tunggu. Sampai Pak Dodoy pulang dari luar negeri. Ya udah, sekarang Pak Dodoy suruh milih buat si Vivi. Saya tak masuk dulu, Pak. Enggak, kita tunggu dulu. Pak Dodoy di sini. Kalau saya disuruh nunggu Pak Dodoy, terus saya ini disuruh apa sekarang? Pilih-pilih baju. Ngapain saya pilih? Orang ini mau saya beli semuanya, Pak. Daripada Bapak nggak punya kegiatan, Bapak lebih baik mana? Melamun tanpa melakukan tindakan apa-apa atau pilih-pilih baju? Gimana daripada saya milih baju ini, saya makan semua? Oh, jangan juga. Jangan, nanti Pak. Bikinin Jini ya, bikinin ya. Sama lapangan sepak bola ya, Iya. Stasiun kereta api ya. Iya. Akhirnya gua mandi juga. Lapangan terbang. Mobil ya, semuanya ya. Hei, lu jangan ngomel aja, udah sono mandi. Sekarang giliran lu. Nggak perlu Jack, gue udah mandi. Mandi di mana lu? Jack kasih tau gas, nanti dia mandi di tempatnya Jini lagi. Rahasia dong. Pakai rahasia segala. Kalau memang udah mandi, kenapa lu tadi berebut sama gua? Kampret lu. Udah deh, nggak usah berisik. Yang penting udah sama-sama mandi. Kodok lu. Kalau nyolek gue, Jack, lu ngeselin gue. Lu emang suka ngajakin berantem ya? Ah, lu yang mancing. Lu yang mancing dulu. Cekas, pos gak boleh masuk sama dia. Gak
udah, daripada kamu nangis-nangis gitu kan, mendingan milih-milih baju. Masuk aja. Pak Palu. Katanya mau ngajak bisnis. Yeah. Bisnis apaan? Yeah. Pak Dodoy, cepet. Sekarang Pak Dodoy pilih baju-baju ini buat si Bibi. Biar saya bisa cepet masuk ke sana. Tunggu dulu. Apaan nih? Begini Pak Dodoy, saya ini kan lagi ada jualan baju-baju perempuan. Siapa tahu Pak Dodoy berminat untuk beliin Vivi? Iya. Katanya bisnis. Ya itu bisnis. Ayo cepet pilih. Saya jual, Pak Dodoy beli. Ini sih bukan bisnis. Loan nih. Gembel lu. Pak Dodoy, gak milih. Berarti Pak Dodoy tidak mau. Silakan Pak Barat ambil semua ini bareng-bareng. Dari tadi kayak ngomong begitu, saya beli semuanya. Yang penting saya bisa masuk ke sana. Berapa harganya? Tunggu dulu, Pak. Saya ini tidak bisa dibayar kontan atau cash. Nah, terus maunya apa? Kredit. Kredit? Ya udah, terserah saya. Mau kredit, hitung aja. Yang penting saya bisa masuk, Pak. Ya udah, kalau gitu saya minta persyaratannya yaitu KTP, kartu keluarga, paspor, sama satu lagi surat kelakuan baik dari polisi. Ya ampun, Pak. Saya ini mau beli baju rongsokan ini, mau kredit ini. Bukan kredit rumah. Kenapa pakai kartu keluarga, fotokopi KTP, paspor, segala? Hah, udah, nggak bawa saya. Kalau Bapak nggak bawa, ya udah silakan Bapak pulang dulu ke rumah. Nanti kalau setelah membawa dari rumah, baru ketemu saya lagi, baru kita bisa selesaikan urusan ini. Jadi saya harus pulang ke rumah, ngambil paspor, fotokopi KTP, kartu keluarga, gara-gara baju rongsokan ini. Ya. Orang gila sampean itu. Gas, Bakas, Jaka. Gas. Pulang. Gas, Bakas. Tolongin bos, Jaka. Nggak boleh masuk sama orang ini. Nggak boleh masuk sama orang ini. Buka. Orang gila ini. Orang gila. Cukup-cukup, Tuan. Buka. Buka. Teman-teman, apa-apa ini tadi.